Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Progres renovasi di kawasan Anapak, tepatnya di Blok F, Klaster Kano ya. Rumah ini rumah tanah hukum yang kita pergunakan untuk pelebaran badan tambah 1 meter badannya. Ini existing dari ujung sini ke sana. Sana. Ini pelebaran 1 meter sini. Ini bagian depan. Dan seperti ini nih bawaannya. Ini existingnya. Yang kita tambahkan itu 1 meter dari ujung sini. Oke, kita lanjut ke area dalam. Untuk renovasinya adalah meliputi bagian ini, hampir semua di apa namanya, di permak. Untuk dua kamar tidur kita ubah jadi dibikin satu kamar tidur. Oke. Jadi kamar utama ada di sini. Tadinya dua kamar, kita bikin satu kamar, cuma diganti untuk area kamar mandi. Kamar mandi ada di dalam kamar tidurnya. Ini volumenya 1,5 x 3 untuk kamar mandi di dalam kamar. Kemudian kamar mandi ini nanti hilang, nggak ada kamar mandi. Ini dibongkar total, jadinya dinding yang lama ini existing hilang, bakal geser ke dinding baru yang tambah 1 meter tadi. Termasuk ini semua bangunan nggak ada nanti. Ini loft plong ya di sana. Kecuali ini untuk area dapur, ini tetap ada. Jadi untuk area dapur ini volumenya 3,3 x 3. Nanti di sana untuk meja dapur. Kemudian lanjut ke area atas. Nanti ruang tangga itu adanya di area yang penambahan 1 meter tadi. Adanya di sini untuk area tangga. Tangga akses ke atas karena sekarang belum kita buat. Nah, ini nanti dinding ini nggak ada karena baru ganti dinding baru yang ini. Nah, ini nanti volume apa? Akses tangga naik. Kita cor dari sini ke sana, ke atas. Oke, kita lanjut ke area atas. Area atas kita masih proses naik dinding. Nah, ini nanti di sini kamar tidur satu, kamar tidur nanti di sini pintunya, pintu apa namanya, pintu kamar masuk. Kemudian di sini kamar mandi dan di sini kamar tidur. Jadi di atas ada penambahan dua kamar tidur. Nah, ini akses tangga nanti di sini, ini pointnya untuk tangga ya, dari bawah. Jadi dari sana nanti naik tembusnya ke lantai ini. Nah, lantai ini kemudian nanti di atas kita cor lagi untuk apa namanya, jadikan rooftop, lantai rooftop di atas full. Jadi volumenya 6 x 6. Yang menggunakan genteng existingnya tinggal ini aja. Nah, ini semua nanti kita pakai atapnya tanpa genteng lagi, tapi menggunakan cor-coran bikin lantai rooftop ya. Ya, demikian progres renovasi rumah di kawasan Anapak Legok, Tangerang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.